Kamu suka jalan-jalan? Nah, kamu sering jalan-jalan ke kota mana aja? Di bawah ini ada kota-kota unik buat kamu kunjungi. Kota terunik pertama ada Whittier di ujung kanal Passage, negara bagian Alaska. Keunikan kota ini adalah luas wilayah yang hanya sebuah gedung, yakni Pickett Tower yang memiliki 14 lantai saja. Tak mengherankan jika total populasi dari kota ini terbilang sangat sedikit. Whittier hanya memiliki populasi warga di angka 200 orang saja, dan hampir seluruh penduduknya tinggal di Pickett Tower. Dengan fakta tersebut, Whittier mendapat julukan sebagai kota di bawah satu atap. Gedung 14 lantai tersebut diisi oleh fasilitas kota pada umumnya seperti kantor polisi, sekolah, klinik kesehatan, dan juga pasar. Kota terunik kedua ada di Australia, Coober-Pedy di bagian utara Australia Selatan. Ini merupakan sebuah pemukiman kecil milik para penambang batu opal. Keunikan dari kota paling terasing di dunia ini adalah perumahannya sendiri yang berupa lubang bawah tanah. Selain perumahan, gereja hingga hotel pun rata-rata dibangun di bawah tanah. Kota ini memiliki penduduk kurang lebih 2.000 orang. Keunikan inilah yang membuatnya begitu menarik. Bahkan bisa dibilang kota yang dibangun di bawah tanah ini layaknya kota yang bisa kamu saksikan di film-film. Nomor 3 ada Stenhill de las Bodegas. Keunikan Stenhill de las Bodegas adalah batu basalt besar yang berada tepat di atas setiap rumah warganya. Batu tersebut layaknya pelindung yang menaungi hampir seluruh tempat tinggal penduduk setempat. Tak heran kota ini menjadi tujuan wisata favorit bagi turis dari berbagai penjuru dunia, bahkan Spanyol sendiri. Kota kecil ini terletak 157 km timur laut dari Cadiz dengan pengaturan yang khas di sepanjang ngarai yang sempit. Stenhill memiliki bentuk yang memanjang mengikuti jalan Rio Trejo, dengan berbagai rumah yang dibangun ke dalam dinding batu dari ngarai itu sendiri. Tak cuma batu saja, kota terunik di dunia yang satu ini memiliki reputasi untuk produk olahan daging yang berasal dari hewan peternakan setempat. Yang keempat ada Colma dari California. Di kota ini, kamu akan menemukan bahwa populasi orang meninggal lebih banyak daripada orang yang hidup. Kota Colma berpenduduk sekitar 1.500 jiwa, namun ada 1,5 juta orang yang dimakamkan di sini. Mengingat jumlah kuburannya yang jauh lebih banyak dari orang yang hidup, makanya nggak heran kalau kota ini mendapatkan julukan sebagai kota mati. Nah, itu dia kota-kota terunik di dunia. Kamu tertarik untuk mengunjungi kota yang mana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan Sinau itu asik.